Dalam agama tidak hanya bisa dilakukan dengan kegiatan belajar formal. Kegiatan yang menyenangkan seperti memanah juga bisa menjadi sumber ilmu agama. Seperti yang dilakukan di Pesantren Al-Wafi Citayam Bogor, Jawa Barat. Selain menanamkan ilmu agama melalui kegiatan luar ruang, pesantren ini juga menerapkan metode dua bahasa yakni Arab dan Inggris. Membaca dan menghafal surat-surat Al-Quran menjadi kegiatan wajib yang tidak pernah tertinggal setiap harinya bagi para santri pesantren Al-Wafi di Bogor, Jawa Barat. Selain memperdalam ilmu agama Islam, kegiatan belajar mengajar berbasis praktek lapangan juga menjadi keseharian para santri. Pesantren ini menerapkan kurikulum belajar Islam aktif yang memungkinkan santri aktif berbicara di depan umum. Nah, kurikulum kita saat ini menuntut seorang untuk memiliki kreativitas yang tinggi, kemudian inovasi yang tinggi, dan juga bagaimana mereka bisa bersaing dalam dunia globalisasi. Kemudian yang berikutnya, Islamic Character Integrated, yaitu adalah setiap mata pelajaran yang kita miliki itu wajib terintegrasi dengan karakter. Untuk memperdalam minat santri, Pesantren Al-Wafi memiliki sejumlah ekstrakurikuler menarik yang bebas diikuti oleh para santri. Seperti berkuda, memanah, bela diri, hingga program multimedia berbasis komputer. Kalau perubahan sih, ada sih yang ngerasa, rasanya jadi lebih bisa menjadi orang yang lebih mandiri. Dan kalau jadi bisa merasa lebih berguna untuk orang lain. Dengan kurikulum yang berbasis Islam dan internasional, para santri diharapkan bisa menjadi umat Muslim yang taat dan mampu bersaing dalam era sekarang. Dari Bogor, Jawa Barat, Intan Bedisa dan Timotius RTV.